Assalamualaikum Bunda, semoga sehat semua ya. Nah, kegiatan hari ini dimulai dari ini, si bocil lagi sarapan pagi. Dia minta hari ini minta sarapan pentol sama nasi. Dan di rumah kebetulan selalu stok pentol kalau tiba-tiba anak kepengen ya, karena saya sama anak yang kedua ini memang doyan makan pentol. Nah, ini dia minta ke kamar mandi karena dia udah bisa kencing sendiri ya. Nah, ini dia mau bantuin buat susun-susun piring. Jadi saya kalau minta tolong kalau dia mau aja, kalau dia memang lagi nggak mood, saya juga nggak maksa, karena namanya anak-anak ada masanya dia mau dan enggak. Nah, ini lanjut kerjaan mamanya yang ngerapiin meja yang habis dipakai buat sahur tadi malam sama sarapan anak tadi pagi. Dan kerjaan yang pastinya ada dan rutin di hari-hari ya, cuci piring. Ini lanjut ya, habis cucian lanjut mau dijemur. Nah, ini si bayi bantuin dorong ke depan. Nah, lanjut ini mamanya yang jemuran, kameranya tadi goyang-goyang karena dipegangin sama si bocil. Nah, ini lanjut ya, sore hari kegiatan menyiapkan buka puasa. Ini bikin ikan layang dikasih garam, terus di nggak pakai air sih, saya ditaruh di kompor gitu. Nanti sewaktu-waktu kalau mau
goreng, jadi ada stok di kulkas, nggak repot lagi buat bumbuin ikannya. Nah, ini lanjut ya, goreng ayam goreng, ada sisa ungkepan ayam yang dibikin sop kemarin. Ini saya goreng kemarin, nggak saya masukkan ke dalam sop semua, jadi ini bisa digoreng buat anak-anak. Nah, di sini lanjut ya, saya bikin arek tempe. Ini saya goreng tempenya, kalau udah kering kayak gini saya masukin bawang merah, bawang putih, tomat, lengkuas, sama daun jeruk, nggak lupa garam sama kecap. Saya kecapnya agak banyak, soalnya kalau di rumah itu suka arek tempenya agak manis-manis gitu, tapi disesuaikan sama selera aja ya. Nah, ini udah jadi orek tempenya. Lanjut bikin sambal dadak, cuman pakai lombok, tomat sama terasi, garam dan juga gula. Ini yang simple aja sambalnya. Jadi sambal di setiap rumah itu beda-beda, tapi kalau di rumah saya ini khasnya karena ini ajaran orang tua saya. Terus ini dikasih sama jeruk biar segar. Nah, ini lanjut lagi goreng ikan layangnya tadi ya. Nah, kalau udah matang gini langsung diangkat aja. Nah, jadi ini menu berbuka di rumahnya, ada lumpia, ikan goreng, ayam goreng, sambal. Tadi kasih mertua saya. Nah, ini sambal buatan saya. Ini ada orek tempe sama urapnya beli yang gak bikin sendiri. Sekian dulu ya. Assalamualaikum.